Abang Aziz. Yup. Ini dah sampai ke mana pula ni? Abang Aziz nak bawa saya ke mana pula ni? Ayah nak shopping tak? Super shopping tak? Okey, boleh. Sebab mesti. Kat Delight ni ada banyak tempat shopping, Ayan. Wow. Tengok kat belakang kita ni, Ayan. Ha. Ada Giant. Kita boleh shopping kat Giant. Hypermarket Giant. Okay. Hypermarket Giant. Bukan itu saja. Okey. Cuba kita pergi sini pula. Weh, tengok mana? Di belakang sini pula. Ha. Kita ada apa? Ada Tesco, Pasar Raya Tesco. Okey, hypermarket lagi. Hypermarket lagi. Sebelah tu ni. Sebelah tu boleh jalan kaki je. Ya Allah. Ada lagi satu. Wah, makan datang. Oh, ni belum habis lagi ni. Okey. Datang. Ha, nampak tu. Okey. Tanah kosong tu. Okey, nampak. Ha, dia coklat tu. Ha, nampak tak? Ha. Tanah kosong tu bakal Aeon. 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 Ya, boleh shopping lagi. So ada Giant, Tesco, Aeon. Aeon dekat-dekat jalan kaki aja. Okey. Kalau tak cukup lagi Ayat. Oh, tak cukup lagi. Pasar Borong Nilai 3. Oh ya. Ah, tapi kan di sini lah. Pasar Borong. Jadi kereta okay. Tak jauh daripada sini. Kita ada Pasar Borong. Ha. Juga Nilai 3. Dan kita juga ada Nilai Square. Square. Kalau nak shopping barang-barang raya, baju pakaian, langsir, barang pengantin, semua ada. Betul. Katanya ada maiden pun ada. Maiden pun ada. Wow. Jauh daripada sini. Jadi bayangkan ayat. Ayat tu je. Mana satu? Aku pakai nak. Jadi ya, kenapa pentingnya tuan-tuan dan perempuan ya? Ini adalah salah satu pencetus hartanah. Apa yang saya panggil booster hartanah. Dan kalau kita lihat, kalau ada hypermarket-hypermarket ni, cuba bayang, mereka ni dah belanja berpuluh juta ringgit. Dan tak mungkin diorang boleh nak buka sebelah-sebelah. Nanti kan dia saing punya saing, seorang mati dan sebagainya. Tentunya tidak ada yang mati. Tetapi populasi di sini sudah memang mencukupi untuk menampung punya hypermarket sendiri banyak. Dan sudah tentu, bila populasi itu banyak, insyaAllah hartanah itu akan, pasar hartanah itu akan sangat-sangat meriah dan ceria dan vibrant lah ya. Dan itu adalah satu pencetus yang saya nak kongsi bersama dengan Abang Aziz. Yeah. Macam-macam kan, depan, belakang, kiri, kanan yeah, semua kan. Ini adalah hypermarket booster hartanah atau pencetus nilai kepada hartanah itu sendiri. Jadi okey Abang Aziz, jadi kalau mereka nak tahu lebih lanjut ni macam mana ni? Jangan lupa datang ke Seminar Hartanah pada 10 April ini. 10 April 2016 mana? Ha? Kat mana? Kat mana? Kat Galeri Seri Pajam Nilai. Seri Pajam adalah penganjurnya di Bandar Baru Nilai. 10 hari bulan April. Datang. Macam mana ya? Daftar dulu di link yang kita bagi di sini. Oh, daftar sekarang. Sekarang bila? Sekarang. 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 Mahal tak? Free aja. Percuma. Percuma. Datang bila? Sekarang. 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 Sekarang.